Oke, di sini kita akan membuat tanda terima honor. Oke, kita mulai. Nah, kita match seperti ini. Untuk fontnya kita besarkan. Nah, apa saja sih yang kita butuhkan? Yang pertama nomor, nama, tanda terima. Nah, ini adalah kolom yang akan kita buat. Tanda terimanya kita gabungkan lagi, kita merge seperti ini. Untuk fontnya terlalu kecil, kita akan buat menjadi besar seperti ini. Kita kasih warna seperti ini. Ini kan tidak ada garis. Ini kita buat garisnya dulu. Kita klik border. Nah, seperti ini. Kita buat nomor satu, namanya Diko. Kedua, namanya TWP. Yang ketiga, namanya OP. Yang keempat, namanya Mangku. Yang kelima, namanya Koko. Nah, kita buat seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita buat kolom ini menjadi ke kiri dengan klik teks alikin lift seperti ini. Tanda ini kita blok. Kita akan buat ke kiri juga. Klik ini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kan lebarnya sedikit. Kita buat ini menjadi lebar. Kita blok dari sini ke sini. Setelah itu, kita pilih format raw. Nah, untuk tingginya kita buat menjadi 25. Seperti ini. Kira-kira. Ini masih kurang rapi. Kita rapikan dulu. Kita blok lagi. Terus kita pilih ini. Kita pilih ke tengah seperti ini. Kira-kira begini hasilnya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa dan terus nonton.